Okey, ini pula perbezaan generasi eh. Generasi C-Class yang ini dengan C-Class yang itu. Saya tengok tahun dulu. Yang ini 2012-2013, manakala yang ini ialah 2017-2018. Ini pula, ini pun C tau. Ini tahun 2018. Ini ialah C200. So, kita tengok yang itu dua dulu. 2013-2017. C250 eh. So, yang lama, ini rupa dia. Rupa C250. Yang lama, dalaman, kita tengok. Saya bagi tengok dua-dua lah supaya anda tahu. Tak payah sakit kepala nak beli yang baru ke yang lama. Ini dalaman dia, C250 lebih sporty, brush aluminium, garnish brush aluminium. Tengok dalam dashboard dia pun brush aluminium sebelah sana. Okey, cerah, dia punya seat kulit cerah. Dan di belakang sama juga brush aluminium. Ada aircon kat belakang, seat cerah dan ini belakang dia, okey. So rupa belakang ini C250 eh. Yang generasi seterusnya, ini belakang dia. Dia datang dengan carbon fiber lip. So, kita tengok. Tengok depan sekali lah. Lagi sekali eh. Okey, itu 2012-2013. Manakala yang ni, dia sudah tekar grill eh. Tekar grill. Ini spek apa? C250. 2.0 auto 2017-2018. RM200,000 saja. Aku rasa 199 pun boleh dah. Dia punya bumbung hitam eh, hitam. Ha, tengok nampak bumbung dia hitam. Bumbung dia hitam. So kita tengok, ui, dalaman dia warna hitam baik. Ada open power kayu, ada memory seat, ada Burmeister audio. Ini pemandangan kopi anda. Oh, lain satu generasi eh. Ha, beza satu generasi. Dia datang dengan kayu-kayu yang begitu cantik sekali. Dan tengok jam dia, jam Mercedes Benz. Dan kita tengok, ini dia. Dalaman warna hitam. Kita tengok belakang. Ini belakang dia. Sama juga. Ada open power Burmeister speaker dengan tweeter eh. Dan dalaman dia, hoi, aircon dia lebih cantik. Ada garnish warna chrome. Di dalam, semuanya hitam eh. Semuanya hitam. So, aku tunjuk. Ini dia punya dashboard. Cantik kan? So, mana pilihan anda antara generasi yang 2012 75,000, manakala yang ini 2018 199 saya bagi. Saya bagi harga kurang asam. Boss Turis 200 saya bagi 199. Okey, datang dengan tayar Cinturato P7 eh. Mercedes Benz AMG rim eh, rim AMG. Okey, aku lupa bagi mileage. Okey. Tengok mileage. Mileage 54,000 eh, 500. 54,500. Okey, giveaway t-shirt, tekan subscribe dan komen aku nak. Saya akan buat live untuk buat cabutan bertuah eh. Mungkin hari ni.